1 September daripada puluhan aduan yang sampai pada saya melalui WhatsApp, kebanyakan adalah premis restoran dan makanan yang ada resit ni yang mereka bagi. Sama juga. Ya. Jadi itu penting buat kami kerana kementerian ada majlis harga barang negara, MHBN. Jadi majlis ini akan membuat pemantauan harga dengan bantuan 1044 pegawai pemantau harga. Jadi dengan maklumat hari pertama ini, saya akan memberikan arahan kepada majlis harga barang negara, majlis harga barang negara untuk tumpuan dilebihkan beri kepada premis-premis perniagaan makanan ini. Sebab itu jumlah aduan paling tinggi yang kita terima hari ini. Apa dua segmen penyumbang terbesar?